Mas Lukis, balik lagi di channel Maya Gamers, dan kali ini saya akan membagikan tutorial cara pasang template skin Akatsuki di Minecraft PE dengan cara gampang dan singkat ya videonya. Dan pertama-tama kalian pastikan skin kalian itu skin original kalian, punya kalian ya, jangan download dari Google atau manapun itu. Buka ISOPix Pro, kemudian klik garis 3 ini, kemudian klik file dan load image, dan kalian cari ya file di mana kalian menyimpan skin kalian ya. Masa nyimpan skin aja lupa. Nah, di sini ya. Ini ada sederetan skin punya saya ya. Yang Rockwen aja deh. Nah, yang ini klik dan kita zoom ini ya supaya lebih jelas. Nah, ini kan kelihatan creepernya ya. Dan kemudian kita klik lagi dan mencet image, paste image from another file. Kemudian kita pilih yang Akatsuki ini ya. Kita klik Akatsuki dan sudah ada ya, kita tinggal centang aja temen-temen, pencet centang dan seperti ini ya. Kayaknya ada yang kurang deh. Oh iya guys, kalian perlu menghapus ini ya, lapisan kedua ini, karena ini itu ntar mengganggu ya. Dan kita hapus ini satu persatu ya secara manual, lakukan dengan hati-hati dan dengan teliti ya, jangan sampai bagian yang lain itu kehapus karena nanti akan sangat fatal. Lalu kita klik garis 3 di bawah ini, kemudian file, save image, dan ganti alias rename ini ya supaya nggak keganti file aslinya ya. Kita rename, terserah kalian mau ngerename-nya apa ya, ganti nama menjadi Akatsuki. Oke, kita next dan save, maka sudah tersimpan di folder kita ya. Dan kemudian kita masuk ke Minecraft-nya tentunya. Oh iya teman-teman, siapakah YouTuber yang menurut kalian pantas kita buat template skinnya? Silahkan drop di kolom komentar ya. Siapakah YouTuber favorit kalian? Barangkali saya mau buatin template skinnya ya. Oke, kita ganti ke skin tadi ya. Oke, ke file manager. Dan kalian ingat-ingat ya, tadi nyimpennya di mana? Karena ini sangat penting. Kalau kalian lupa ya, nggak bakal kesimpen ya. Nggak bakal ke pasang ya skinnya ke Minecraft kalian. Nah, ini kita oke, maka akan Minecraft lagi. Nah, kita pilih yang gendut aja ya di sebelah kanan ini. Wah, Akatsuki cabang Cirebon nih bos, gimana, keren kan? Oke teman-teman, gimana nih template skin ini, apakah kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini? Silahkan drop aja pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan beri like sebanyak-banyaknya. Kalau nggak suka, silahkan dislike aja. Oke, sekian dari saya. See ya.